Sebuah sisa peninggalan sejarah dan peradaban manusia dari tiga zaman berbeda ditemukan di Ponorogo, Jawa Timur. Namun sayangnya saudara, penemuan tersebut kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah setempat. Nama Desa Pager Ukir mungkin tidak banyak orang mengenalnya. Namun di desa yang terletak di Kecamatan Sampung, Ponorogo, Jawa Timur ini menyimpan peninggalan bersejarah dari tiga zaman yang berbeda. Dan inilah peninggalan itu, sebuah bukit batu yang oleh warga setempat disebut Gunung Kritik Watu Dukun. Sepintas peninggalan itu terlihat biasa saja, namun dari dekat terdapat dua prasasti yang masing-masing diperkirakan peninggalan Empu Barada dari zaman Dharmawangsa dan sebuah prasasti peninggalan Kerajaan Hindu Pandarangin berangka tahun 500 Saka. Selain itu terdapat sebuah punden berundak yang di dalamnya ada fosil tulang, gigi serta sisa hewan laut. Usia fosil itu diperkirakan puluhan ribu tahun yang lalu. Nah, ini kalau saya perkirakan itu masa Homo sapiens sapiens. Jadi manusia purba yang akhir. Saya berani memastikan ini manusia purba yang akhir. Sekitar tahun berapa itu? Itu 10.000 sampai 20.000 tahun yang lalu. Sayang penemuan ini kurang mendapat respon dari pihak terkait di Ponorogo, sehingga peninggalan ini dibiarkan tidak terawat. Sejauh ini hanya warga sekitar yang membersihkan peninggalan sejarah ini secara sukarela. Dirgo Suyono melaporkan dari Ponorogo, Jawa Timur.